Hai hai hai, halo teman-teman. Baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita lanjut lagi main game Iron Suit ya guys ya. Oke guys, di level 40 ini kita akan menggunakan Iron Man warna hitam nih teman-teman. Oke, kita pasang bajunya, lalu tangannya, sekarang kakinya, dan yang terakhir itu kepalanya guys. Nah sekarang kita akan memilih elemen apa yang pas untuk Iron Man hitam ini. Oke, kita akan memberikan elemen ini love teman-teman ya, atau love, cinta ya, sama aja ya. Oke, waduh, banyak banget lawan kita guys. Langsung saja kita akan maju dan kita kalahkan nih robot-robot shuriken dan juga robot-robot biasa itu ya. Oke, kita dilempar-lempar shuriken tapi nggak kena dong. Oke, mantap jiwa, kita maju ke depan, lalu kita ambil ini uang-uangnya guys. Kita lari ke sini dan kita injak tombolnya. Waduh, hampir saja kita terkena pukulan. Dia kan kena teman-teman. Ya ampun, untungnya di depan tuh ada part repair ya. Kita akan mengambil part repair di depan itu, tapi wah, di situ ada hambatan yang cukup menakutkan teman-teman. Oke, sudah kembali lagi seperti semula nih. Di depan udah nggak ada part repair, jadi hati-hati jangan sampai kita terkena ya teman-teman. Oke, ya kena dong. Ya ampun, malah kena itu hambatan itu lagi. Oke, kita ambil dulu uang-uangnya dan kita akan maju ya teman-teman. Kita lihat berapa persen nih jadinya. Kalau kepalanya nggak ada tuh tadi, ya kita baru 32% dong. Oke deh, kita lanjut lagi ke level 41 ya teman-teman. Oke, ini dia level 41. Kita akan menggunakan yang baru lagi nih teman-teman. Di sini ada Venom ya. Kita akan menggunakan baju Venom, lalu tangannya, lalu kakinya, dan yang terakhir kepalanya. Sekarang kita akan menggunakan elemen apa ya kira-kira? Wah, elemen ini aja deh, elemen segi persegi. Segi persegi. Oke, kita akan maju dan kita kalahkan nih robot-robot banteng dan juga robot-robot panah, teman-teman. Oke, kita kalahkan semuanya seperti ini. Ya ampun, kita yang terkena panah dong. Oke, kita harus mengambil part repair ya di depan. Jangan sampai nggak kena. Nah, kita sudah dapat itu juga kunci, teman-teman. Kita akan maju dan wih, kita dapat Iron Man warna kuning tadi, teman-teman. Wah keren ya. Oke, kita ambil uang-uangnya dulu nih. Seperti ini, lumayan kan buat jajan cilok. Jajan cilok. Oke, waduh, kita dilempar shuriken dan juga dikejar sama robot banteng. Kita nggak harus nggak boleh kena. Nggak harus nggak boleh kena. Kita harus nggak boleh kena gitu maksudnya guys. Oke, kita dipanah-panahin dan juga wow, lawannya banyak banget nih teman-teman. Kita kalah-kalahkan saja semuanya. Nah sudah nih. Hati-hati di sini ya. Kita harus cepat seperti ini dan kita ambil uangnya. Ya kena dong. Untung di depan ada part repair yang bisa kita ambil ya. Oke, elemennya keren juga ya. Ada warna ungu-ungu sama pink gitu teman-teman. Oke, kita akan ambil part repairnya. Nah, sudah nih. Kita lihat sudah berapa persen nih. Kita membuat robot apa tuh teman-teman? Wih, warnanya itu biru telur asin. Biru telur asin. Oke deh, level complete. Kita lanjut lagi yuk ke next level guys. Oke, di level 42 ini kita akan menggunakan yang baru lagi nih. Lihat nih guys, kita mempunyai robot silver ya. Oke, kita kasih tangannya, lalu kita kasih kakinya seperti ini, dan yang terakhir kepalanya nih. Lihat guys, kepalanya keren ya, ada rambut-rambutnya gitu. Nah sekarang kita akan menggunakan elemen awan teman-teman. Lihat, wah keren ya. Ini Iron Man Silver yang nggak ada helmetnya kah? Oke, hati-hati di situ ada gear dan juga ada robot-robot panah yang sudah menunggu kita dan untuk menghajar kita mereka tuh teman-teman. Oke, hati-hati. Nah, kita ambil, lalu kita ambil uangnya dan kita injek tombolnya seperti ini. Wih, mereka kena-kena ini teman-teman. Panah-panah dari tombol yang kita injek ya. Oke, mantap jiwa, kena semuanya dong. Ya, kita malah kena itu dong. Nah, tapi kita dapat part repair lagi. Nah, kita tendang-tendang lagi di sini seperti ini. Kena, lihat guys. Mantap jiwa. Ya ampun, kita kena lagi, teman-teman. Kita nggak boleh kena lagi dong hari ini kali ini ya teman-teman. Nah ini nih, kita ambil uangnya. Nah ada part repair lagi, kita akan ambil dan sudah nih, kita akan melaju cepat seperti ini dan kita sudah kalahkan semuanya. Kira-kira ini komplit apa belum ya teman-teman? Dari 65% menjadi berapa persen nih? 99%, kurang 1% doang padahal. Ya ampun, ya udah deh kalau gitu kita akan melanjutkan membuat robot ini ya. Oke guys, di level 43 kayaknya kita akan menggunakan Spider-Man deh. Lalu tangannya Spider-Man mana nih? Oh ini guys, kita kasih tangannya Spider-Man, lalu kakinya Spider-Man, dan yang terakhir helmetnya Spider-Man seperti ini. Dan kita akan menggunakan elemen petir warna pink ya. Wah, dari tadi warnanya ini terus merah-merah dan pink-pink teman-teman. Kita maju dan kita kalahkan saja lawan kita. Wah, kita dilempar shuriken, untungnya bisa menghindar dan kita tendang seperti ini guys. Lihat,
kita mengenai semuanya ya. Kita ambil part repair dan uangnya juga. Wah, lihat guys, robot-robot musuh kalau kena gear juga meninggoy mereka ya. Oke, kita kalahkan saja seperti ini teman-teman. Oh, lihat, kita semakin cepat dan semakin kuat. Wow, Spider-Man ini memang keren ya guys. Oke, kita ambil itu part repair. Kita tendang-tendangin saja musuhnya seperti ini. Lihat, wah, dengan kekuatan Spider-Man kita mengalahkan semua musuh. Di depan ada ini ya, ada robot panah guys. Kita nggak boleh kalah dan kita ambil uang-uangnya lagi nih. Kita maju ke depan dan kita akan membuat robot ini. Kita lihat jadi apa. Wow, robotnya keren kayak kuda poni ya teman-teman. Kuda poni. Oke, kita kalahkan Iron Man kuning itu dan kita hajar saja. Wow, dia mental teman-teman. Kira-kira seberapa jauh nih si Iron Man kuning itu mental? Oh, 5,2 kali saja. Oke deh, level complete. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk ke level berikutnya teman-teman. Oke guys, di level 44 ini kita akan menggunakan yang mana ya kira-kira? Wah, ini nih, kita akan menggunakan ini aja teman-teman, Captain America. Oke, baru bajunya, lalu tangannya, sekarang kakinya nih kita kasih juga. Dan yang terakhir kita kasih kepalanya guys. Tuh lihat, sudah jadi Captain America dong. Sekarang kita akan menggunakan elemen ini nih, api warna biru ya. Wah, api warna biru dong. Oke, kita akan maju dan hati-hati nih di depan. Nanti kalau kena pasti copot ya. Nggak kena untungnya. Kita bisa berhasil ke tengah-tengahnya pas teman-teman. Ya, kita kalah-kalahkan nih robot-robot panah ini. Wih, kena semua kan udah. Oke, kita maju jangan sampai terjepit di situ teman-teman. Wah, oke, kita pukul-pukulin saja semuanya seperti ini teman-teman. Kita tendang kardusnya. Wow, mental. Kita dapat bola. Wah, elemen baru. Elemen bola guys. Wih, mantap ya. Nanti kita akan coba elemen baru itu. Dan sekarang kita pukul-pukulin saja nih semua musuh-musuh kita. Oke, kita berjalan cepat seperti ini. Nah, ini nih harus pas di tengah-tengah. Kalau enggak kita bakalan kena duri-duri itu. Kena kan, tapi untungnya ada part repair ya. Oke, kita sudah berhasil dan kita ambil kunci nih. Kita maju ke depan dan kita lihat sudah berapa persen. Kalau tadi kan gara-gara itu mentok ya. Oke, kita sudah membuat kaki apa tuh? Waduh, kita dapat peti nih. Ada 3 yang bisa kita buka ya teman-teman. Waduh, oke, kita notex dan kita lanjut lagi ke level berikutnya teman-teman. Oke, sekarang level 45. Kita akan membuat robot apa ya? Thanos deh, kita akan menggunakan Thanos teman-teman ya. Oke, Thanos sudah badannya. Sekarang tangannya, lalu kakinya nih yang warna ungu teman-teman. Mana kaki Thanos? Oh, ini kak, ini kaki Thanos ya. Oh, betul teman-teman. Oke, sekarang kepalanya, kepala Thanos kita gunakan saja. Dan yang terakhir, kita mempunyai elemen baru, yaitu elemen bola guys. Tuh, udah, sudah kita kasihin elemen bola ya. Waduh, penghalangnya banyak banget di depan ya teman-teman. Oke, kita maju saja dan kita akan pancing mereka untuk maju dan terkena itu. Ya, hanya sedikit yang terkena ya teman-teman. Oke, kita pancing lagi. Nah, itu tuh kena. Nah, oke, hati-hati nanti kita malah yang kena itu ya. Ada apa namanya? Ada penghalang di situ teman-teman. Ada gear-gear gitu deh. Oke, kita masih utuh nih, belum kena sama serangan musuh. Kita akan maju dan hati-hati di sini. Wah, uangnya banyak banget, sayang kalau kita tinggalin ya. Oke, kita ambil dan kita tendang-tendang saja robot-robot shuriken dan juga robot-robot banteng seperti ini. Oke guys, wih, mantap jiwa. Kita akan maju dan wah, banyak robot-robot panah yang sudah menunggu kita di sini. Dan juga robot-robot biasa itu ya. Oke, kita tendang-tendang seperti ini. Mantap jiwa. Hati-hati nih, kita nggak boleh kena ya. Nah, seperti ini guys. Oke, kita berhasil lolos dari serangan itu. Nah, kita kenain semua dan kita masih utuh nih. Berarti ini komplitnya lebih banyak ya teman-teman. Kita lihat dari 34% menjadi berapa persen nih? Oh, 67%. Sepertinya kita akan lawan Spider-Man nanti tuh di belakang. Di level 46 ini kita akan menggunakan Hulk ya teman-teman. Pertama badannya kita pasang, lalu tangannya, terus kakinya, dan yang terakhir kepalanya guys. Nah, ini kita akan menggunakan elemen warna hijau nih supaya sama dengan badannya Hulk teman-teman. Oke, kita akan maju. Waduh, penghalangnya sangat-sangat, wah, meresahkan. Sangat-sangat meresahkan. Kita tendang saja. Wah, kena kepalanya teman-teman. Copot Hulk kita ya. Oke, kita hajar seperti ini dan waduh, itu palunya gede banget teman-teman. Oke, kita akan ambil yang ini. Nah, sudah pas lagi. Sekarang badannya masih 100% ya, badannya Hulk teman-teman. Kita nggak boleh kena lagi nih sekarang. Berarti awas, hati-hati di sini ada gear. Kita tendang-tendang saja robot-robot banteng itu seperti ini. Nah, ini nih, hati-hati kalau kena kita nggak komplit 100% nanti guys. Nah, kita maju dan kita pukul-pukul saja robot-robot biasa itu. Nah, sudah semua dan kita akan membuat robot Joker seutuhnya nih sekarang. Ya, kita ambil uang-uang dulu ya. Lumayan kan, kita ambil uangnya, lalu kita maju dan
dan apakah sudah terakhir, sudah selesai, sudah terakhir. Kita lihat berapa persen nih guys. Wow, 100% dan kita akan melawan Spider-Man di situ guys. Kita tap pagi sini. Kita tap biar cepat agar kita bisa menang melawan Spider-Man itu. Kita lihat guys, apakah menang? Wow, lihat guys, Spider-Man-nya mental dipukul sama Joker berapa kali KO? 4,6 kali. Wih, keren banget ya, mantap jiwa guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Bye-bye.